Dalam rangka memperingati ke-74 Hari Bakti Pekerjaan, pemerintah Kota Bandung membangun kolaborasi bersama Sektor 22, Satgas Citarum Harum, serta komunitas-komunitas pecinta alam untuk merealisasikan program Pemkot Bandung, yaitu meminimalisasi resiko banjir di wilayah Bandung Timur. Salah satu programnya yakni Wetland Park sebagai lahan penampung serapan air untuk wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mengembalikan fungsi lahan hijau termasuk di wilayah Bandung Timur yang menjadi salah satu sumber resapan air bagi wilayah Kota Bandung. Dengan berkolaborasi bersama Sektor 22 Satgas Citarum Harum, pemerintah Kota Bandung secara resmi membuka Wetland Park Cisurupan untuk masyarakat umum. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bandung dan Komandan Sektor 22 Citarum Harum, serta komunitas-komunitas pecinta alam, serta instansi-instansi terkait lainnya. Bahwa penggunaan wetland Cisurupan Park hari ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, dalam rangka Hari PU ini difokuskan untuk membangun kolaborasi yang lebih besar dengan mengajak komunitas lebih banyak lagi untuk membangun Bandung lebih hijau. Didi pun memastikan akan terus mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau dengan berkolaborasi bersama warga. Yang utama ini dalam rangka Hari Bakti PU. Jadi peringatan, tapi fokusnya kita ingin membangun kolaborasi yang lebih besar gitu. Ini sebenarnya produk kolaborasi gitu. Jadi ada satu contoh, kemudian di atas juga nanti ada satu produk juga kolaborasi. Nah, kita ingin mengajak komunitas lebih banyak lagi untuk membangun Bandung lebih hijau. Gitu. Komandan Sektor 22 Kolonel Infanteri Asep Rahman Taufik menyatakan sangat mendukung pembuatan Wetland Park Cisurupan sebagai upaya penyelamatan bank air dengan membuat tandon atau kantung air sehingga mata air akan terselamatkan. Harapannya ke depan upaya ini akan meminimalisasi terjadinya banjir di saat musim penghujan. Dukungan terus mengalir, ya, baik tenaga untuk melakukan kolaborasi dalam rangka menunjang pembangunan ini, juga kita memberikan sumbangsi pohon yang juga tidak sedikit kita berikan pohon ke Wetland Cisurupan ini. Ya, saya selaku dari Sektor 22 sangat mendukung, ya, di mana kegiatan ini setidaknya akan membuat resapan-resapan air pada musim hujan nanti. Ya, kita sudah menyiapkan, pemerintah sudah menyiapkan balong-balong atau tandon-tandon air. Nah, ini sangat positif sekali, diharapkan ke depan bukan hanya di sini saja. Ya, karena diharapkan dengan dukungan dan kolaborasi ini terus berjalan secara masif. Pembuatan drum pori di tiap perumahan terus digalakan, sehingga resapan air hujan akan bertambah banyak, maka tujuan meminimalisasi bahaya banjir di Kota Bandung dan sekitarnya akan tercapai. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.